Oke, jadi di patch 3.08 itu Jett di nerf, tapi nerfnya itu shadow nerf, alias nerfnya nggak dikasih tahu sama sekali. Nah, tapi sebelumnya kalau kalian pengen top up aja di warung top up, karena di situ paling cepat, paling murah, paling terpercaya. Jadi langsung aja ke Instagramnya warung_top up. Nah, nerf yang pertama itu kalau kalian ngedash nih. Kalau dulu itu ngedash ada animasi khusus keluarin senjatanya sehingga langsung keluar senjatanya. Nah, kalau sekarang itu kalian ngedash harus kokang senjata dulu, jadi keluarin senjatanya itu lebih lama. Dan juga sekarang updraft harganya jadi 200, awalnya itu cuma 150. Nah, kenapa ini shadow nerf? Karena ini tuh nggak ada sama sekali di patch note, nggak ditulisin sama Riot-nya. Dan kata Riot-nya sendiri ini tuh unintentional, jadi harusnya nggak ada nerf ini tuh. Cuma ya kenyataannya nerf ini tuh ada di patch 3.08 dan nggak akan dibenerin sampai patch 3.09. Nah, jadi kalau kalian main Jett, kalian mending terima aja dengan lapang dada dan juga kalian ambil hikmahnya aja. Ya udah gitu aja sih. Makasih udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.